ni untuk promote. Eh, baik je baki boleh promote. Ha. Dah buat lah. Oh, ya. Allah Allah. Apalah, kita sama-sama ni. InsyaAllah, boleh je, boleh. Kita pun dia dapat ni, dapat. Saya cakap dengan dia, awak boleh, siapa yang datang je saya suruh kasi. Yang tak datang, kirim-kirim-kirim tak apa. Ya. Yeah. Dia 30 dulu. Permulaan ni. Tapi insya-Allah. Beres je tak ada halnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. رضينا بالله ربنا كم رضا الله سبحانه وتعالى كمي wa bil islam dinna kami ridha islam itu agama kami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula kami ridha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul kami. Semoga tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, para satizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, apa khabar semua? Ya, yeah, alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Taala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Taala ini. Tu hadir bersama dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Taala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal soleh kita yang menjadikan asbab untuk Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, untuk pagi ini seperti mana biasa setiap hari Khamis ada sedikit perkongsian ilmu yang dinamakan kuliah duha.
Kalau ikutkan jadual, hari ini ustaz lain ya. Jadi hari ini kita bertemu untuk sedikit perkongsian ilmu. Tuan-tuan, sedikit kita mengambil keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, tuan-tuan puan hajah dah dapat apa ni, salinan zikir munajat itu. Sedikit pembetulan pada tasbih subhanallah tu di situ tulis 8 kali, kita buat 7 kali. Lepas tu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sadiqul wa'dil amin, bukan wa'dul amin, wa'dil amin. Sikit pembetulan lah. Jadi insyaAllah kita mengalunkan zikir, dan nanti insyaAllah kita tutup dengan sedikit alunan zikir taubat insyaAllah. Semua dah dapat ya? Jadi insyaAllah lah kita mulakan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Jah? Tak dengar? Apa lagi? Saya pun tak dengar. Tak dengar. Tak clear. Mikrofon ni tak clear. Oh ya. Tak clear kan? Saya cubalah clear kan. Dengar. Pun tak clear juga. Berdengung eh. Macam mana eh? Sebab stop kat sini tak ada pula. Tak apalah. Puan Najah baca lagi yang kita baca tu. Yang ada yang dah diberi kan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 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 akbar. Allah Allah Allahu ya Allah. Allah Allah Allahu ya Allah. Allah Allah Allahu ya Allah. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu.
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu ذبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا ذبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء المهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد وسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء المهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد وسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء المهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله
صادقul wa'adil amin. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. 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 Dan kita baca zikir taubat ni masyhurlah zikir ni. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Ya, inilah zikir. Antara fadilat zikir ni tuan-tuan, kita ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan alunan zikir kita ini Allah Taala terimalah, dan insya-Allah mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu untuk kali pertamanya dalam berkonsen ilmu yang secara formal lah. Saya rasa tuan-tuan, tuan-tuan hajah, tuan-tuan haji, maklum perkongsian kita pada pagi ini untuk berkongsi tentang biasa kita dengar apa? Biasa kita dengar tentang orang membicarakan tentang pengurusan jenazah kan. Kita sentiasa menghadiri pengurusan jenazah tu. Dan tak ramai yang nak membicarakan tentang panduan bersuci dan solat kepada pesakit-pesakit ini. Maka apa saya terpanggil tuan-tuan puan hajah, tetap kala saya pergi ke hospital untuk ziarah pesakit di hospital ni, program pejabat KADI, rata-rata majoritinya kita pergi ziarah yang orang Islam. Bila kita tanya tentang solat ini, dia mereka tak faham tentang itu. Ada yang tak faham dan ada yang tak tahu langsung. Dia kata sakit macam mana nak solat Ustaz? Jadi saya terpanggil nak kongsi ilmu, mudah-mudahan kita semua faham. Allah Ta'ala beri kepaman kepada kita. Hari ini alhamdulillah kita, Allah Ta'ala bagi kita kesihatan. Esok lusa kita tak tahu, kadang-kadang tak kita, family kita yang ditimba musibah, ujian yang mereka tak boleh nak beribadah dengan sempurna seperti kita hari ini. Maka inilah antara knowledge ilmu yang ada kita pelajari, yang disusun oleh para alim ulama dalam kita tunaikan solat. Tuan-tuan, selagi mana kita ni berakal, secara asasnya selepas Islam balik dan juga berakal, kalau sekalipun orang itu terlantar di atas katil yang sebab dia sakit, namun dia masih lagi berakal, maka wajib dia solat. Ya. Satu orang baring dekat katil, contoh, dia sakit.
sakit sehingga mana tak boleh nak bergerak tubuh badan dia. Tetapi dia berakal, dia tahu solat zuhur tu 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dia tahu. Maka wajib satu orang itu solat. Habis bagaimana kita nak bantu dia dalam keadaan dia berwuduk dan solat, dan dia tak boleh berwuduk dalam keadaan sempurna seperti kita. Maka kitalah antaranya, familynya yang rapat dengan mereka ini, bantu dia dalam untuk dia bersuci. Tapi kalau kita ni knowledge itu kita kadang-kadang tak berapa faham, bukan tak faham, macam tak cakna perkara itu, maka amat rugi kadang-kadang family kita terlantar dekat hospital, dekat katil, kita biarkan tanpa mereka ini mendirikan solat. Walhal solat itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat satu kewajipan yang perlu diikuti oleh setiap yang mukallaf ini. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, awalu ma yuhasabul 'abdu fil yaumil qiyamah, apa dia? Adalah solat. Amal ibadah yang akan pertama, yang pertama dihisab di hari kiamat adalah solat. Dan sekiranya solat itu baiklah pada kamu, insya-Allah yang lain akan baik. Bila mana solat itu tidak dijaga, tidak dipelihara, maka dia akan menatijahkan perkara yang lain tidak baik. Maka solat ini penting. Maknanya susah mana, dalam keadaan mana kita senang, susah, sakit, sihat, wajib solat. Inilah saya terpanggil nak berkongsi dengan tuan-tuan ajar, perempuan ajar, tuan-tuan, ayah, ibu, bagaimana dalam pengurusan ibadah kita sakit, seperti mana kita berwuduk sebagai contoh. Ini nak kita nak kongsikan insya-Allah. Kan? Yang mana solat ini, solat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, tiang agama. Dan solat itu juga bila mana satu orang tu, ini bukan limah lah tuan-tuan, pertemuan hari ini macam lah kuliah duha baru nak start, mukadimah dulu nanti. Dan saya terbuka insya-Allah lepas ini kalau perkongsian ilmu kita, sekiranya perempuan ajar tuan-tuan ada nak berkongsi, nak bertanya sebagai contoh, maka boleh. Ini kita berdiskusi insya-Allah. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Kalau tak boleh, nanti kita tangguh minggu depan. Contoh. Tuan-tuan kalau teragak, ada terlintas nak tanya, insya-Allah tuan-tuan perempuan boleh tanyalah. Cuma nanti insya-Allah mungkin pihak urus dia mungkin boleh kita penambah baik, letak mikrofon ke mikrofon dekat sana ke. Saya pun macam mana kalau perempuan aja nak tanya, dah suara ni pun tak dengar, mikrofon cakap suara lagi tak dengar kan. Jadi memikirkan juga tu, ni dah boleh dengar pun tak boleh juga. Saya tak tahu setting dia macam manalah. Setting dia punya speaker ni kan. Gitulah maknanya kita nak, saya apa niat saya, hajat saya ni tak ada apa-apa, supaya apa yang kita kongsikan hari ini tuan-tuan faham dan boleh amalkan. Tu je yang penting, kefahaman itu tak ada apa-apa, yang penting faham. Dan bila mana tuan-tuan faham, amalkan, dan kala-kala kawan-kawan kita yang ada masalah begini, kita boleh cerita pada mereka. Sebab itu mudah-mudahan insya-Allah dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebab saya pergi hospital, majoriti mereka ni tak solat. Kenapa? Dia tak tahu macam mana nak wuduk dalam keadaan tangan dia berbalut, kalang dia sakit, terbaring. Dia tak tahu. Contohnya lah begitu. Dia kata tak ada yang nak beritahu saya ustaz. Jadi kita rasa Allahuakbar, sebab salah pula kita. Ini kita alhamdulillah bagi kenikmatan kesihatan. Takut-takut besok lusa tak kita, family kita. Sehingga kan sebagai para ulama menjelaskan, bila ada masyakah darurah ini, kalau kita suami isteri sahaja, sebagai contoh suami isteri, kalaulah suami sakit ataupun isteri sakit yang tak boleh nak berwuduk dengan sendiri, boleh tak isteri ataupun suami memberikan wuduk pada mereka? Agak-agak. Kalau saya asalnya fiqh syafi'i, memang tak boleh, betul? Batal lah. Tapi dalam keadaan ini, pandangan-pandangan yang kadang-kadang pada kita di marjuh. Marjuh ni pandangan yang tak kuat lah. Tetapi dalam keadaan masyakah, pandangan yang tak kuat ini kadang-kadang dia boleh menjadi pandangan yang kuat. Sebagai contoh, kadang-kadang tuan pergi umrah haji kan, yang mengetawaf yang kadang suami isteri itu, kalau ikut pandangan fiqh syafi'i yang asasnya, kalau
persetuhan suami isteri itu batal wuduk. Ha. Dalam fiqh Syafi'i pandangan yang kuat. Namun ada di situ pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang marjuh yang tak kuat, boleh bersentuh antara suami isteri itu tanpa mendatangkan syahwat sebagai contoh. Maka bila situasi masyakoh darurat itu, pandangan yang marjuh tadi dia menjadi kuat. Dia menjadi kuat. Puan-puan faham maksud saya, kan? Dia menjadi kuat. Ha, kalau tuan ambil dalam fiqh Syafi'i itu, ambil wuduk, nak gunakan pandangan yang kuat tadi, dekat tawaf tadi agak-agak habis tak tawaf, tak habis. Sampai besok pagi, pusing aja. Ia bersentuhan dengan suami isteri. Kadang suami duduk depan, isteri duduk depan, suami duduk belakang, nak menjaga isteri tadi. Kadang kita datangnya jemaah-jemaah yang lain, langgar kita pula. Yang langgar lah kita apa, kadang perempuan yang langgar kita, kadang kita elak-elak. Padahal kita pakai ihram kena juga. Ya. Contoh. Kalau ikut pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, batal. Tapi ada pandangan di situ daripada mazhab Syafi'i yang marjuh, yang tak kuat. Namun dalam suasana, situasi yang masyakoh, darurah, dia menjadi kuat. Ha, itu. Tuan-tuan faham maksud gitulah maknanya. Dia jadi kuat. Ha, jadi perkara ini yang kadang kita kena faham jelas. Supaya kita, sebab nama fiqah tu pun, apa mana-mana fiqah tu? Fiqh tu maknanya apa? Jah, agak-agak mana fiqah tu maknanya apa? Fiqah. Fiqh maknanya apa? Siapa tahu saya bagi hadiah. Ha. Hadiah. Mana fiqh tu apa? Mana fiqh? Ha, kan kita belajar. Contoh, ilmu akidah, ilmu tasawuf, fiqah ibadah, fiqah ni. Makna fiqah tu apa? Lupa ustaz. Fiqah tu maksud dia memahami, faham. Faham dari satu perkara, faham dari satu hukum, fiqah tu. Nama fiqah tu pun maknanya memahami. Faham. Sebab itu dalam syariat disebut ulama-ulama fiqah, ulama yang faham tentang hukum akam ini. Ni. Yang penting tuan-tuan kita kongsi ni, walaupun syekat masa kita, yang penting faham. Tak dapat faham semua, faham sikit pun okey lah. Tu. Nama, dan itulah fiqah itu. Jadi inilah, dan solat itu perlu dijaga. Dalam keadaan mana haji ini, kita bukan lima haji dulu ya. Tak masuk lagi. Nak pengenalan kan. Saya pertama kali ni. Pengenalan, salam pengenalan lah. Nak cerita bahawa tuntutan solat tu sangat-sangat penting. Dan kalau kita lihat dan Allah SWT nyatakan inna solah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikan solat. Kenapa? Di sebalik solat itu, di sebalik solat aku akan menterbitkan peribadi yang baik pada satu orang itu. Di samping mencegah kepada kemungkaran, buat kepada perkara kebaikan solat itu. Dan solat itu juga boleh dikatakan, para ulama menjelaskan dia sebagai satu doa. Solat maknanya solah. Apa makna solah? Kadang kita solat nak tanya juga ni, saja kongsi-kongsi, tak ada apa-apa pun. Apa makna solat? Baru dah cepat cakap doa. Ya, doa. Solat itu doa. Terminta kepada kita berbicara dengan Allah. Doa. Dan pengukur antara orang kafir dan orang yang beriman adalah meninggalkan solat. Dia menguatkan kekuatan jiwa ni. Dan solat ini perlu, kalau kita lihat, di samping menjaga perkara-perkara yang membatalkan solat, maka diletakkan, menghiasi dalam solat itu dengan apa? Dengan rasa khusyuk, keikhlasan kepada Allah, mengharap supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita. Mengharap bahawa kadang-kadang tuan-tuan ajar, sayalah ni kadang-kadang, kita ni dalam keadaan solat pun kita culas dengan Allah. Culas. Culas bagaimana? Ya, kadang-kadang muka kita ni menghadap kiblat semayang. Badan kita menghadap kiblat, kita semayang. Kaki kita. Tetapi kadang-kadang hati kita ni tak menghadap Allah. Apa maknanya? Kadang-kadang kita tengah semayang ni sayalah. Lepas ni nak pergi sarapan lah. Lepas ni nak pergi pula-pula besok malam ada GDT main bola. Besok malam semayang isyak, imam baca lah banyak sangat surah panjang ni. Imam cepat sikit baca ni, bola nak dekat ni. Dah kita berfikir-fikir begitu. Hati kita tak konsentrate dengan solat kita. Kan? Kadang-kadang dalam solat kita pun culas dengan Allah. Apatah lagi kalau kat luar solat, maknanya nak kedatangkan kehusyukan itu memerlukan mujahadah. Kan? Mujahadah. Kan? Sebab itu sunnahnya bila mana lepas solat, apa yang dibuat jah lepas solat, habisnya solat spontan, apa yang kita buat? Apa agak-agak?
Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, spontan semua orang buat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dalam solat pun aku cuai ya Allah. Dalam solat pun aku cuai ya Allah. Buat benda baik pun Allah Ta'ala sunnahnya minta istighfar kepada Allah. Apatah lagi yang kalau keluar solat lebih besar daripada itu. Buat benda baik, kadang-kadang kita fikir buat benda baik pun kena istighfar. Kaedah dia begitu. Kan, buat benda baik. Sebab itu kadang-kadang dalam solat kita kadang rakat 4 ke 3, 4, 3, 4, 3 dah lupa. Pula-pula jadi imam pula je. Dedah kita. Jadi imam ni 4 ke 3 kacau. Kan? Dah mula ni. Kan laku 4 kan jemaah ke 3. Kadang-kadang kita lupa. Kita dihujani dengan anasir-anasir luar itu. Jadi perlu ada tuan-tuan saya bercakaplah, kehusyukan. Kena ada. Ini maknanya perbahasan ini meluas tentang solat ini. Di samping nak mencerita itu, yang paling pentingnya bagaimana kita bersuci dalam solat ini. Bagaimana kita mengambil wuduk. Kalau-kalaulah contohlah saya nak bagi mudah faham. Nak cerita tentang bersuci ini amat-amat penting dalam hidup, dalam beribadah ini. Satu nak katakan mandatory, mesti kamu tahu tentang bersuci ini. Contoh satu orang ambil wuduk, tiba-tiba dia datang ke masjid, dia terpijak tai kucing, tai cicak. Tuan-tuan, saya nak tanya, batal tak batal wuduk dia? Okey, Ajah, batal tak batal Ajah? Terpijak tai kucing ni. Ustaz, saya pun bela Ustaz. Batal ke tak batal? Batal tak batal? Sebab orang kata batal. Najis. Tak batal wuduk. Habis, tetapi kamu tak boleh solat. Kamu kena bersihkan najis tadi. Bersihkan kaki yang dipijak tadi. Barulah solat. Itu. Wuduk tak batal. Tapi kalau kamu bawa pergi solat, batal solat kamu. Kenapa? Menanggung najis. Sebab itu kadang-kadang orang ni, batal lah. Sebab terpengaruh dengan apa? Cerita P. Ramlee. Kan dia ngendap-ngendap kat bilik Saloma tu. Saloma keluar. Buat apa? Ini ada kutu babi. Batal wuduk dia kata. Contoh. Ni. Tapi sebenarnya, sifir dia, ibadah ni simple je puan-puan. Ajar. Ibadah ni simple dia punya sifir dia. Kita tahu rukun dia apa. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Apa perkara yang membatalkan solat? Simple itu saja. Kalau kita faham itu, insyaAllah. Kan? Contoh nak berwuduk, nanti kita akan bincangkan bagaimana cara berwuduk dalam pandangan-pandangan para ulama ni. Bagaimana kalau dah mukanya berbalut, kaki berbalut, kan ada yang tangan kena minyak panas, bagaimana? Ini kadang-kadang benda ini kita kurang didedahkan. Ini. Jadi itulah saya terpanggil nak menceritakan, nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang ibadah dalam bab pesakit inilah. Dan inilah Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di situ, ni namanya azimah dan juga ruhsah. Apa makna azimah? Kita ulang kaji pagi-pagi ni insyaAllah sedikit mukadimahnya. Azimah ni apa? Ibadah yang kita buat yang dalam keadaan kita sihat, kita berkemampuan. Azimah. Kita semayang dalam keadaan kita berdiri, kita berpuasa. Contohlah azimah kamu buat dalam keadaan kamu sihat ni. Namun rusah ni apa? Rusah ni satu keringanan yang disyariatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kamu ada keuzuran. Ini anugerah Allah bagi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rusah. Contoh apa rusah? Kalau kamu tak boleh semayang berdiri, kamu bolehlah semayang dalam keadaan kamu duduk. Tak boleh duduk, kamu baring. Tak boleh baring, kamu menggunakan mata sebagai contoh. Ada. Ini rusak. Dan antaranya lagi, kalau kamu bermusafir, kamu boleh berbuka ketika mana kamu berpuasa. Rusaknya. Kalau kamu musafir juga, kamu boleh jamak dalam keadaan kamu semayang kasar jamak. Boleh. Itu rusak, keringanan, keuzuran. Boleh. Ini kita special yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak ada air, kamu boleh bertayamum.
menggunakan debu tanah untuk kamu solat, mengharuskan solat. Ini nama rusuh. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah sebagai apa? Keringanan kepada kita orang yang mukallaf ini. Ini rusuh. Ada Allah Ta'ala declare dalam Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yus wala yuridukum bikumul us. Allah Ta'ala berkehendak kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendakkan kamu menanggung kesukaran. Ikut. Kamu mengikut kemampuan kamu dalam ibadah. Namun janganlah kita bermudah-mudah dalam beribadah itu tatabu arusan. Kadang-kadang nak bercampur-campur, nak beribadah, nak ambil mudah. Ikut kemampuan kita. Kan ikut ini yang ini yang kita nak bincangkan tentang perkara ini insyaallah. Inilah tuan-tuan puan hajah sedikit pengenalan tentang panduan ibadah solat. Ya jah. Ni yang saya risau nilah yang tak dengar ni. Jah, saya memang tak dengar betul Jah. Mana nak buat ni? Ajar tulis ya, tulis. Boleh ke tulis? Ke saya nak ke sana. Saya memang tak dengar. Ji, kita kena berfikirkan Ji macam mana keadaannya nanti. Itulah saya nantilah. Baik tak standby eh? Tak apa nanti akan datanglah. Tak apa je pelan-pelan, tak apa pelan-pelan. Dah. Dia tulis tu. Okey, soalannya, adakah dipanggil rusuh jika solat zuhur dilambatkan, dilewatkan hampir waktu asar? Okey, sebab apa dilewatkan? Sebab. Kalau sebab tak ada yang membolehkan dilewat, yang tu tak boleh. Dia duduk-duduk, lepak-lepak, main damaji, contoh, tiba-tiba sampai waktu asar, nak waktu asar dia semayang solat zuhur. Yang itu berdosa, melambat-lambatkan solat. Tetapi kalau dia sebab ada keuzuran, contoh dia pekerja, kerjanya apa? Kerjanya doktor sebagai contoh. Kerjanya bomba. Waktu zuhur, dia sebelum zuhur ada kebakaran, ada buat pembedahan, sampailah melewati waktu zuhur, hampir waktu asar. Dia semayang lambat kerana ada perkara nak menyelamatkan nyawa. Itu boleh. Dan boleh juga doktor ini jamak untuk solat takdim ataupun takhir sebabkan dia punya tugas ini. Ni maksudnya Jah, kalau dia tinggal dilewatkan solat zuhur tanpa ada keperluan, tak boleh. Tanpa ada keperluan, suka-suka, tak boleh. Contoh kita duduk-duduk, buruk-buruk, ngeteh-ngeteh waktu zuhur sampai nak ambil waktu asar. Belum solat. Lewat-lewat, itu tak boleh. Tapi kalau ada keuzuran yang dia ada keuzuran yang lain yang ada perlu dia buat seperti yang contoh ini tadi, maka boleh. Itu boleh. Keringanan. Ya? Kahwin? Allahu akbar. Apa je? Majlis kahwin. Tak boleh. Tak boleh. Takut hilang becek, tak boleh. Kan kita pergi semayang, orang nak salam kita tak dapat kan? Tak boleh. Jamak pun tak boleh. Sebab dia bukan pandangan yang kuat. Ini memang tak boleh. Dia bukan, walaupun ada pandangan yang kata, tapi saya cenderung kepada memang tak boleh. Kita, biar kita
kita ada stand yang mana Allah Ta'ala dulukan dulu. Masuk waktu solat. Kadang-kadang orang nak buat jamak ke, semayang lewat ke, sangkinya nak maaf cakap, nak jumpa tetamu. Dan orang faham hari ini, insyaAllah. Kalau tuan rumah tak ada, semayang orang faham. Utamakan Allah. Utamakan Allah. Saya pandangan peribadi saya. Dan apa yang para ulama menjelaskan. Kadang orang jemputan kahwin, dia jamak juga. Kadang-kadang ada. Dia jamak. Zuhur asar. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau fiqh syafi'i ni, tak boleh. Bahkan kalau fiqh syafi'i, solat tayamum, kamu kena ulang solat itu. Namun kalau fiqh-fiqh yang lain, ada keringanan sedikit. Ada juga orang buat begitu. Okey, Jah, tadi. Okey. Ada lagi? Ini mukadimah dulu. Ini rusah-rusah yang Allah bagi kepada kita. Keringanan. Bila ada datang satu masyakah darurat, maka keringanan ini yang Allah bagi anugerah kepada umat Nabi SAW. Namun kalau kamu contoh berpuasa, kamu nak berbuka, diberi kelonggaran. Boleh. Namun kalau kamu nak buat itu lebih baik. Kamu nak berpuasa, itu lebih baik. Tapi kalau puasa hingga datangkan mudarat, datang sampai melepek-lepek tak tahan, wajib kamu berbuka. Wajib tu, wajib. Sebab apa wajib? Menjaga nyawa tu lebih penting. Tu Islam ni, maqasid syariah ni. Kadang orang tak berfaham. Menjaga nyawa tu lebih penting daripada ibadah tadi. Kalau kamu semayang berdiri ni, kalau berdiri boleh jatuh pingsan, boleh apa. Mudaratnya jatuh lebih teruk daripada itu, kamu semayanglah duduk. Namun nanti insyaAllah, ada satu masa nanti selepas habis kitab ini, buku ini, saya akan kongsikan satu lagi kitab, semayang khusus semayang duduk. Semayang duduk. Kadang-kadang orang-orang tak ambil pot pun tentang semayang duduk ni. Dia boleh rukuk, dia boleh sujud, tetapi dia tak buat itu, dia duduk je. Ni. Kadang dia boleh rukuk tapi dia rukuk dalam keadaan dia duduk. Satu orang kalau semayang dia boleh rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, wajib dia rukuk dan sujud dengan sempurna. Dia tak boleh duduk di bawah, contoh. Dia duduk awasi, okey, tak ada masalah. Tetapi dia boleh rukuk tak? Boleh. Dia boleh sujud tak? Boleh. Wajib buat. Begitu sekali. Dia tak boleh. Tak apa. Allah Ta'ala faham aku. Tak boleh gitu. Dia ada dia punya tertib dalam ibadah ini. Ini kadang-kadang orang tak apa, jelas tak apa, faham. Bukan dia kurang faham. Ini. Jadi inilah. InsyaAllah nanti satu masa nanti habis je kitab ini, kita akan bincangkan satu khusus dalam kitab solat dalam keadaan kita sakit. Seperti solat dalam keadaan duduk. Dah dapat kitab ni, tuan-tuan? Kitab buku tu. Ini buku ni tak ada jual dekat kedai. Saya dapat daripada Jakim. Jadi itulah sebab itulah tak ada tulis harga, kena photostat. Saya tanya boleh photostat tak? Boleh. Kalau photostat ini untuk manfaat, untuk buat majlis ilmu, maka dibolehkan. Tapi kalau photostat ni nak bisnes, yang tu tak boleh. Kan? Hukum dia tak boleh lah. Tapi kalau photostat tu untuk kita belajar, buat salinan, untuk buat belajar dan untuk memahami satu perkara, maka diharuskan, diboleh. Tapi kalau photostat hak orang untuk bisnes jual, ini tak boleh lah. Sebab itu tak ada jual ni, kena photostat. Saya dapat pun dengan satu ni. Ini. Jadi kita akan bincangkan. Saya, kita nanti kalau perkongsian kita, kita akan bincangkan kalau teringat nak kata apa, nak bertanya, boleh on the spot boleh tanya. Ini. Jangan nanti kumpul-kumpul ujung. Boleh juga nak kumpul-kumpul ujung, takut-takut terlupa nanti. Takut-takut terlupa. Ini yang kita tengok. Sebelum tu, buku percuma ni. Buku ni satu lagi, tuan-tuan tak payah bayar. Simpan duit tu. Nak bayar, letak dalam tabung tu lah. Ini percuma. Ihsan daripada Masjid Ustaz Ibrahim. Sponsor, tuan-tuan. Ada orang nak infak. Ada orang infak. Sebut nak infak ni, ramai orang tuan-tuan nak infak. Nak bagi buku ni. Ustaz, buku ni kenapa tak apa? Saya sponsor. Alhamdulillah. Sebab ini menjadi sedekah jariah dia. Kan? Ilmu yang bermanfaat.
Selagi mana buku ni diguna pakai, dapat pahala orang tu. Allahu akbar, tuan-tuan. Ini sikitlah sebelum kita muka surat, tuan-tuan, muka surat apa? 15 eh. Sedikit perkongsian sikit je sebelum kita menutupkan pukul 10 ni habis. Jangan tidak pun adalah sedikit eh. Muka surat 15 betul. Ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan solat, betul eh? Ha, ni kita sikit bacalah. Pertamanya Muslim. Jadi kalau tuan-tuan di kaedah baca kitab ni, saya baca, tuan-tuan tengok, ha, gitu kaedah dia. Macam buka-buka kitab, ha, dan bila ada part-part yang nak, part contoh, ada part Muslim, apa yang nak nak ditanya, ha, ke terus, ha, itu part-part je lah. Maka kita lihat di ciri individu, antaranya kita sikit mengulang kaji, ulang kaji tuan-tuan eh. Muslim, balik, berakal. Ada orang balik, wanita balik seawal umur, wanita seawal umur 9 tahun. Dia tanda-tanda balik antaranya apa? Keluar air mani sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, bermimpi. Bermimpi. Keluar air mani, mimpi bukan mimpi atau romen tu lah. Mimpi keluar air mani. Maka itu tanda-tanda balik. Jadi kita akan bincangkanlah perbahasan yang besar. Dan berakal. Maka solat wajib ditunaikan selagi mana individu itu masih berakal. Masih sedar sekalipun tidak mampu bergerak. Dia sakit. Dan individu yang hilang sedar, yang tak sedar sepanjang waktu solat, bukan akibat pelampauan menurut syarak. Orang yang, contoh yang sakit ini dalam perenggan ini, orang yang sakit, dia memang terlantar beberapa bulan. Bukan sebab bius, sebab dia kemalangan, cedera, dia boleh koma. Koma contoh, koma. Bukan sebab dia bius bersalin, contoh bersalin, operate, tidak. Namun dia koma. Bukan sebab pelampauan dalam hukum syarak. Maka tergugurlah dia untuk beribadah. Dalam tempoh koma itu, tak perlu. Namun kalau dia sakit sebab dibius untuk pembedahan, maka wajib dia solat ketika mana dia sedar pada waktu itu. Kalau terlepas pada waktu itu, maka dia kena qada selepas dia sedar. Faham maksud saya? Namun orang yang sakit, yang koma sebulan, dua bulan, yang tak sedar segalanya, maka tergugur solat dia. Namun kalau yang part-part yang dia dibius tadi, maka kena solat kalau dia sedar pada waktu itu. Namun kalau dia sedar pada waktu yang lain, dia kena qada. Maknanya wajib ditunaikan solat dalam waktunya ketika mana dia kembali sedar, walaupun di akhir waktu. Ini perbahasannya. Maka jika imana hilang sedar sepanjang waktu zuhur dan kembali sedar pada waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan diqada waktu solat zuhur tadi. Sama jugalah waktu maghrib dan syak. Ini perbahasan dia. Kalau tak faham, tuan-puan ajar, angkat tangan tanya ya. Yang keempat, ya, solat berantin itu suci daripada haid dan nifas. Begitu juga satu orang wanita yang kembali suci daripada haid dan nifas di dalam waktu solat, walaupun di akhir waktu, wajib ditunaikan solat tersebut. Begitu juga jika kembali suci dalam waktu asar, wajib ditunaikan solat dan qada solat zuhur. Ini perbahasan para ulama, bila mana nak bagaimana nak lihat darah itu dah berhenti ataupun belum. Antaranya apa dia kata? Meletakkan sedikit kapas di tempat keluar darah itu. Kalau kapas itu ada perubahan warna, maka masih belum kering. Namun kalau dah tak ada perubahan, dia dah kering lah. Boleh mandi dan solat. Dan kalau sedikit nak sentuh haid dan nifas ini, haid ni kebiasaannya kiraan dalam takrir Imam Syafi'i 6-7 hari. Paling lama 15 hari. Begitu juga dalam nifas ini, kebiasaannya 40 hari. Paling lama 60 hari. Kadang-kadang orang dah kering dalam 40 hari, tetapi dia nak mengambil pendekatan nak sampai 60 hari, tak boleh. Maka bila mana dah kering, kena mandi dan solat. Dan ketika itu kalaulah sekiranya ada lah keluar, maka berhenti. Nah, itu perbahasan dia banyaklah nanti. Ini suci daripada haid dan juga nifas. Ada tak orang yang tak ada haid dan nifas? Perempuan. Ada je?
Ada. Siapa? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dia tak ada haid dan nifas. Allah Taala muliakan dia. Ini. Syarat-syarat sikit sebelum kita masuk nanti buku surat 16. Syarat-syarat sah solat. Antaranya solat yang mesti laku, syarat-syarat ni antaranya dilakukan dengan keadaan dalam suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian. Kadang-kadang kita sembahyang, tiba-tiba ada nyamuk gigit kita, tuan-tuan. Ni kadang orang pun tak apa jelas. Nyamuk gigit dekat tangan kita. Kita pun syok-syok, kita pun bunuh nyamuk tadi. Baik, cantik. Macam mana solat kita? Batal ataupun tak ataupun apa? Batal, tuan-tuan. Semut lalu, kita pun memang semut tiba-tiba mati. Tenyek semut tu, tenyek nyamuk tadi mati. Bangkai, batal solat. Najis. Ha. Ada tek cecak. Macam mana nak buat? Tiba-tiba tek cecak kat tangan kita. Macam mana nak buat? Tak tahulah, saat biar je kot. Ha, buanglah. Ha. Genjiskan buang. Ha. Ini, kadang-kadang perbahasan ini. Kadang-kadang contoh, pakai imam, pakai mic. Letak kat sini. Sampai dekat mana, tiba-tiba dekat mic tu ujung tu adalah tai cicak yang banyak, tai najis dekat ujung tali mic ni. Batal ke tak solat kita? Lupa Ustaz. Batal. Menanggung najis. Ha, ni, dia tali yang berkait dengan kita. Contoh. Ha, kadang-kadang telekong kita yang ada najis kat ujung-ujung tu kena najis. Ha, ni, kena bersih, suci daripada najis tubuh badan, pakaian dan tempat salat. Ha, ni. Kadang-kadang kena cakna tu. Kena kita jelas, kena faham. Ha, eh. Kadang-kadang sembahyang. Tiba-tiba anjing pula. Kucing. Kucing kita beli kat rumah tu, kucing apa? Kucing Parsi tu. Kita tengah tayahir, dia landing baik dekat kita punya. Tayahir, landing, sayang anjing. Anjing lah, kucing. Kita biarkan. Batal tak batal solat kita? Kucing, kan kucing tak najis kan? Tapi bila tayahir, dia datang, dia duduk dekat kita punya peha. Dia landing dekat kita punya peha. Batal tak batal solat kita? Lupa Ustaz, lupa dia kata. Batal tak batal, tuan-tuan? Iya ke? Betul? Batal solat. Sebab apa batal? Anjing lagi. Kucing tu dia istinjak tak? Tak. Ada najis dekat dia punya, maaf cakap, dubur dia. Maka kita menanggung najis tu. Ha, jangan sayang kat anjing tak? Anjing lagi. Sayang kat kucing tadi, kita biar je kan. Kita sayang, biar je. Dia duduk kat tahiyat akhir kita. Kena tolak. Najis. Kita menanggung najis. Tadi baik pada bulu. Kalau bulu tu lebih, kalau dia datang, dia, kita tengah berdiri, dia selesek-leset kat seluruh kita dan kita nampak bulunya banyak, lebih banyak, maka solat kita batal. Ha, bulu tu. Kalau banyak, kalau sedikit, dimaafkan. Ha, ni, kadang-kadang kucing tu macam kita tambik pot, tapi sebenarnya dia menanggung, kita menanggung najis. Ha, ni. Ya? Bulu kambing yang dah dibuat sejadah. Ha, kalau banyak sama juga. Kalau sikit tak apa. Dia macam mana? Sama juga. Walaupun dia halal dimakan, apa dia yang daripada dia itu pun bulu dia macam lembu tu perlu di sama apa kan? Ha, sama juga. Ha, dia halal dimakan tetapi sama juga kaedah dengan bulu dengan kucing tadi. Sama dia. Dia kalau terpisah je, ha, dia jadi macam itulah. Ha? Baby. Sama juga baby. Kadang-kadang anak kita yang dah cucu ke, kita tengah semayang, dia sengaja buat kita.
Pampers pun tak belum tak tukar lagi. Kan? Dia sengayut. Kita biarkan pun menanggung najis kalau dia ada najis. Habis dulu kenapa orang kata kenapa Nabi di Hasan dan Husain bersengayut di atas Nabi? Tuan-tuan, Hasan Husain siapa yang tarbiyah? Nabi, Serena Ali, confirm-confirm dia insya-Allah dia terpelihara itu. Kita ni tak jaga itu. Sebagai contoh, tentang disebut bayi yang umur 2 tahun ke bawah yang minum susu ibu saja, minum susu ibu, cara istinjak dia bagaimana? Lap, renjis, insya-Allah selesai. Yang penting dia minum susu ibu. Sebagai para ulama kata susu yang susu lembu pun boleh, tapi yang kuat susu ibu 2 tahun ke bawah. Lap istinjak, istinjak dia renjis, lap, okey. Tapi kalau dia dah minum susu formula dan makan bubur Nestum, walaupun dia umur setahun lebih, dia najis yang keluar daripada dubur dia jadi najis apa? Automatik dia naik darjat sikit, jadi mutawah sitah. Bila sebut mutawah sitah ini, mesti 3 perkara, apa dia? Hilang bau, rasa dan warna. Confirm 3 perkara. Hilang bau tak ada, warna tak ada, rasa sikit. Bukan rasa tu lah, contoh. Clear. Bila kadang majoriti orang kat luar, bila sebut bayi ni, dia suka pakai apa je? Tisu basah. Tisu basah. Dia selit tisu basah. Settle, dia kata. Sebab tisu basah tu wangi. Bersih belum tentu suci. Satu bab. Tisu basah ni kena dekat tangan kita. Kadang-kadang kita jaga tak? Dia meresap. Sifat najis ni dia beredar dengan dalam keadaan dia basah. Dia kering tidak berpindah. Tapi kalau dia basah, dia akan berpindah. Najis tadi kita lap tisu basah dan kita pegang. Dia meresap sampai kat tangan kita. Kita tak jaga dan kita tak basuh sebagai contoh. Terlupa. Dan kita pegang baju kita. Kita bawa pergi solat. Sah tak solat kita? Tak sah. Menanggung najis. Ini baby ni. Sebab dia dah jadi mutawah sitah. Basuh. Basuh ni dia bukan... ini nanti kata bab wuduk nantilah. Dia basuh sapu lain. Tadi renjis sapu selesai muafafaf. Muafafaf. Tapi kalau mutawah sitah ni bila bersebut basuh, pasti airnya mengalir. Mesti mengalir. Dia kena basuh dekat air paip ke... dia pakai spray yang banyakkan air tu, bayi tu barulah dia istinjaknya betul. Dan majoriti orang di luar sana dia beramah pakai tisu basah, pakai bedak dah settle. Tidak, kaedah istinjaknya bukan begitu. Ni kerana dia landing kat kita punya tengah-tengah solat, maka tak boleh. Kalau dia tak ada najis tak apa, bayi tu. Okey, sikit je. Boleh ambil masa sikit je. Sikit jangan boleh. Nak habiskan ni sampai bawah je. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis sebagai menghormati waktu. Ini pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Namun solat tadi perlu diulang setelah mana dia sembuh. Ni. Orang yang tak boleh hilangkan najis, dia kena solat juga sebagai menghormati waktu. Namun solat tadi tidak perlu diulang. Namun satu pandangan masyhur dalam mazhab Maliki, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis yang pada tubuh badannya boleh solat sekalipun dengan najis. Ini mazhab Maliki. Dan solat tadi sah, tak perlu diulang. Sebab ada pandangan-pandangan yang dalam yang lain Imam Maliki. Contoh, satu orang wanita, dia ketika sedang haid, dia accident kemalangan, memakan masa yang panjang kemalangan itu, masuk hospital dan kecederaan tadi dirawat di hospital, dan adalah part-part anggota-anggota yang lain yang kena yang tak boleh kena air. Dalam tempoh itu head dia dah melepasi habis waktu, bersihlah. Maknanya kalau ikut hukum akal kita, dia dah bukan dalam keadaan head, maknanya kena solat betul. Tapi bagaimana dia nak solat? Dia mesti kena mandi hadas. Betul.
Macam mana dia nak mandi hadas yang pada ketika itu badan-badan dia sedang kecederaan yang dirawat yang tak boleh kenai. Betul. Bagaimana dia nak solat? Akah dia dah dia tak solat ke macam mana? Cuti solat. Saya masih dalam haid lagi Ustaz. Eh, haid awak dah habis dah ni. Tempoh-tempoh tu dah habis dah. Tapi saya ni belum mandi lagi. Ha. Perbasan. Pernah tak kita macam mana nak buat ni? Contoh satu orang. Maka dalam pandangan ini, dan kalau mazhab Maliki, boleh kamu solat menggunakan tayamum. Tayamum, kamu solat, tak perlu diulang. Tapi dalam mazhab Syafi'i, solat juga tayamum sebagai menghormati waktu. Namun selepas sembuh nanti, kamu kena qada. Apa yang kamu tinggal solat tadi. Cuma dalam hal ini, dalam fiqah ni, dia boleh mengambil pandangan yang ringan sedikit. Namun kalau tuan nak ambil pandangan yang kuat daripada mazhab Syafi'i, maka solat menghormati waktu dan selepas itu kamu qada lah. Qada berapa kali yang tinggal. Qada, mandi hadas dan lepas itu qada. Solat-solat yang ditinggalkan, yang disolat sebagai menghormati waktu dulu. Okey. Dilakukan dalam hadas suci dan hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci dalam hadas besar walaupun hadas kecil wajib tunaikan solat pada waktunya sebagai menghormati waktu. Namun perlu diulang dalam selama mana sembuh tadilah dalam menurut mazhab Syafi'i. Namun mazhab Maliki boleh sah solatnya tidak boleh diulang. Dan yang ketiga, dilakukan dalam keadaan menutup aurat antara pusat dan lutut bagi lelaki dan seluruh tubuh wanita kecuali muka dan tangan. Itu biasalah tuan-tuan pun maklum. Dan juga kadang-kadang dagu ni perlu jaga. Dagu. Ini sebagian dalam mazhab Syafi'i, dagu bawah ni dia melibatkan aurat juga. Sebagian tidak. Sebagian kata sekadar dagu tidak dikatakan. Tetapi al-khuruj minal hilaf mustahab. Keluar daripada pandangan hilaf ulama ni sunat. Yang ini kata aurat, yang ini kata tak aurat. Tuan-tuan nak pegang mana? Peganglah aurat. Supaya apa? Ada ketenangan dalam hati kita ni. Ini pegang inilah. Kecuali dalam keadaan darurat masyarakat tu lainlah. Kadang-kadang orang pergi haji umrah, orang tawaf kadang-kadang isteri duduk kat belakang kadang-kadang. Isteri duduk belakang, dia lupa dia tu pakai telekung dan dia lupa dalam tu dia tak pakai hand soft apa? Inner tu. Dia pegang isteri suami dia. Terturun sedikit dia punya telekung. Nampak ini. Batal ke tak batal tawaf dia? Batal. Sebab apa? Terbuka aurat. Ini terbuka aurat ni. Dia sampai sepakat ni kan? Buka aurat ni dalam bab solat khusus kepada orang wanita ni. Tawaf pun sama juga. Perlu ada wuduk, perlu ada ibadah itu. Jaga aurat, maka ini tak boleh. Ini kadang-kadang kena perlu tu juga. Pesakit yang tidak mampu menutup aurat boleh solat mengikut keadaan yang solat tersebut sah dan tak perlu diulang. Kalau dia masyakah, darurah boleh. Ya, dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Pesakit yang tak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya. Namun solat tersebut perlu diulang setelah mana sembuh dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab yang lain boleh. Mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke mana yang dia rasa, yang dia yakin ini kiblat. Boleh. Dan solat tersebut sah dan tak perlu diulang. Ini pandangan-pandangan para ulama. Jadi kita boleh nilailah kita di tempat kita ni kita tahu kiblat di mana. Kan? Kita dah boleh tahu. Kita boleh tanya orang kalau kat hospital kat mana misi kiblatnya kat mana sebagai contoh. Kalau kat rumah kita dah tahu. Saya kalau tuan-tuan nak di rumah kalau nak mengukur kiblat dia setiap bulan 5 dengan bulan 7. Bulan Mei dengan bulan Julai. Dekat takwim tuan-tuan tu ada. Antara dia bulan 5 bulan 3. Tuan tengoklah. Pukul 5 lebih. 5 hingga 5.30 ada. Saya terlupa 5 berapalah. Nanti alif falak. Bila matahari terbit je. Tuan-tuan senangnya nak simple. Cari pacaknya tiang. Atau rumah yang masuknya. Cahaya lampu, cahaya matahari masuknya rumah kita tu. Bayang-bayang itu. Itulah kiblat. Tanda. Itulah kiblat kita yang tepat. Ambil tanda, buatkan satu kotak ke, kan? Kotak ni ukur kat dinding tengok. Ni kiblat. Ni memang itu tepat. Dia setiap bulan 5 dengan bulan 7. Takwim tu.
Ada, nanti dapat kalau takwim Jabatan Agama Johor dia tulis berapa bulan. Dia kalau setiap bulan 5 kan bulan 7. 5 hingga 5.5. Bila matahari terbit je, dah kira-kira tu. Kira kat mana dia punya bayang-bayang tiang tu. Bayang-bayang tiang itulah arah kiblat kita. Jadi kalau pakai kompas ni dia tak, kadang-kadang dia tak match. Boleh, tapi yang tepat itu matahari tu. Dia bayang-bayang matahari itu, kalau tiang ni, tiang matahari tembak ni, bayang-bayang dia ni, itu arah kiblat kita. Itu tanda di rumah. Jangan lupa. Istiwa. Waktu istiwa. Okey, wallahu alam. Habis muka surat 16. Insya-Allah nanti kita akan masuk nanti panduan bersuci daripada najis ini. Ada yang nak kongsi tuan-tuan? Nanti kita akan ceritakan apa, bagaimana orang yang ada pakai CDB bag, colostomy bag. Colostomy bag tahu apa dia? Yang dekat perut dia bawa tu kan. CDB bag, kalau orang yang kat hospital tu kan ada yang bawah dia macam ada kantung air najis tu. Itu bagaimana keadaan dia nak solat. InsyaAllah kita akan kongsikan itulah. Ajah, tadi yang tanya okey? Tadi okey. Ada lagi nak tanya? Ada? Oh, tak ada pen? Tak ada kertas? Kalau... kiblat dalam pun. Oh, kiblat. Boleh. Nak boleh kalau tak ada masalah boleh pakai. Kalau yakin boleh. Kalau kita dah tak ada option yang lain, itu aja yang ada option, boleh pakailah. Ada lagi jah? Tak ada. InsyaAllah pertemuan kita nanti selagi ini tak habis. Tengoklah kalau pihak penganjur panggil saya, panggil datang lagi lah. Kan kita kongsi lagi. Wallahu alam. Ada nak tanya sebelum saya tutup? Satu jam kan? Betul. Kan kalau lebih-lebih nanti saya tengok aja kan, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Saya faham tu. Tak apa, biar pertemuan kita ni tak lama tapi kefahaman ada. Apa? Semut. Tak. Tapi kalau dah banyak, dah macam apa, tak boleh lah. Tapi kalau satu dua boleh buang. Boleh. Kalau dah banyak menimbun air pun tak nampak, hitam je. Lebih dua kolah. Kalau lebih dua kolah dia najis lah. Kurang dua kolah dia najis. Kalau lebih dua kolah tidak ada perubahan di segi warna, bau, rasa, maka boleh pakai air tu. Kalau kita rumah kita ada kolah, tiba-tiba ada bangkai cicak masuk dalam tu contoh, syaratnya mesti lebih dua kolah. Dua kolah bagaimana nak kiraan dia? Nak mudah faham dia, satu saya ambil yang lebih, yang hati-hati lebih. Satu meter, ni satu meter, satu meter, satu meter, satu meter. Bawah pun satu meter. 260 ke 290 liter air. Kalau jatuh najis dalam tu bangkai, kalau dia tidak berubah apa-apa, tiga tu, warna, bau, rasa, maka boleh digunakan untuk bersuci. Namun kalau dia masuk, dia boleh berubah antara salah satu tu, tak boleh pakailah. Tak boleh pakai. Contoh juga kalau tuan-tuan nak pergi masjid surau, nak semayang, tiba-tiba air tak ada dekat pipe. Masuk dalam tandas, ada satu air dalam beldi. Air itu je yang ada untuk bersuci. Dalam tandas, bukan dalam kat luar. Dalam kita buka tandas, ada air, ada besin, ada beldi yang ada air dalam tu. Nak pakai untuk bersuci ataupun tak? Boleh pakai ataupun tak? Agak-agak. Air pipe buka tak ada. Bagi bilik air, rupanya buka-buka ada air dalam tandas itu, satu beldi air. Dan kita nak ambil wuduk, boleh tak gunakan air tadi? Air itu. Tak boleh. Kita pun tak yakin boleh ke tak boleh. Boleh pakai. Selagi mana kita tak nampak ada orang, maaf cakap, kencing dalam besin tadi, dalam beldi tadi, tak nampak najis apa dalam tu, maka pakailah. Boleh pakai. Tapi kalau kita nampak ada orang kencing, ada orang
ambil wuduk ke, dia lebihan wuduk tadi jatuh dalam tu, jadi mustakmal, maka tak boleh pakai. Selagi mana kita tak nampak, kita boleh pakai. Boleh pakai lah, tak ada hal. Tapi pakai, dan air tu je yang ada. Bagaimana nak ambil ustaz air? Ni kalau saya senduk, kalau saya cedok satu ni, bekas saya ni, tangan menjadi mustakmal. Kan? Gayung pun tak ada. Macam mana nak ambil? Boleh. Kita niatkan tangan kita ni sebagai gayung. Tapi janganlah ambil wuduk tu dalam besin tu. Keluarlah air tu. Ha. Kaedah dia gitulah. Banyaklah perbahasan dalam bab-bab fiqah ni. Wallahu a'lam. Ada lagi, Haji? Tak ada? Tutup. Haji? Okey. Tak apa, simpan soalan tu akan datang. Ada terfikir boleh tanya. Jangan, okey, halas. Tak ada? Saya tutup eh. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifa muslima kana minal musyrikin. Allah ta'ala inna hikmataka wa nashru alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.